Pemirsa, Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan meringkus seorang residivis spesialis bobol villa. Pelaku telah beraksi di 19 villa di Kuta Selatan dengan modus mencongkel jendela dan pintu villa. Akibat melakukan perlawanan, polisi melumpuhkan pelaku dengan satu timah panas bersarang di kakinya. Pelaku Purwadi, 65 tahun, digiring menggunakan kursi roda oleh petugas Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan. Pelaku dibekuk di kampung halamannya Banyuwangi, Jawa Timur. Purwadi telah beraksi di 19 TKP dengan khusus menyasar vila yang dihuni warga asing maupun lokal dan beraksi sejak 2022. Modusnya dengan menggunakan alat untuk membuka paksa jendela dan pintu vila. Terungkapnya aksi pencurian ini berdasarkan laporan dua korbannya yakni Arden Darmawan Jayaputra dan Nils Rikard yang sama-sama tinggal di daerah Ungasan, Kuta Selatan. Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui ciri-ciri terduga, tim Opsnal dapat mengetahui tempat tinggal pelaku berikut sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Selanjutnya, pelaku diringkus di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan pemberatan di beberapa TKP sebanyak 19 tempat. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Kuta Selatan. Kasus ini terungkap dilaksanakan oleh jajaran Reskrim Polsek Kuta Selatan dengan dibantu oleh Satreskrim Polresta berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kejahatan pencurian pemberatan di mana pelaku inisial P melakukan kegiatan pencurian pemberatan ini di 19 TKP dengan rentang waktu 2,5 tahun dari 2022 sampai 2024. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan dan pernah dihukum TKP wilayah hukum Polres Badung. Pelaku pernah juga dihukum melakukan perampokan bank di Banyuwangi, Jawa Timur di tahun 1990-an yang sempat menusuk petugas keamanan di bank tersebut. Sasarannya ngacak, jadi yang jelas sasarannya villa. Villa itu bisa diinap orang asing maupun orang lokal domestik ya, tamu domestik. Jadi sesuai sasaran dan rata-rata di villa. Villa-villa yang memang terjangkau jauh dari pemukiman sehingga secara luasa melakukan kejahatan dengan menggunakan alat berupa ada obeng, ada linggis kecil digunakan. Biasa main sendiri. Barang bukti yang disita berupa sebuah sepeda motor, beberapa buah linggis kecil, jaket, sepatu, sarung tangan, helm, topi yang dipakai pelaku, dua buah HP, satu buah koper kabin, dua buah kaos, beberapa buah dompet, beberapa buah tas, pasang sepatu, kacamata, dan satu buah sabuk. Kini Purwadi dijerat pasal 363 KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rai Suantara, Bali TV.